Ingat nggak waktu itu pernah di kartu merah karena ada urusan sedikit dengan Dwi Kuswanto? Nah sekarang satu tim. Satu tim. Itu dia. Pertama dia datang aku acuh sama dia bang. Dia mau negur. Masih dendam ya? Aku bilang kayaknya mau aku hantam di sini aja. Tapi sekarang udah jadi teman baik. Aku sering ke kamar dia. Kalau aku udah nggak tiga harian nggak ke kamar dia, pasti dia ngintip di kamarku. Woi, yud, kok diam-diam aja gitu kan? Nggak, itu waktu itu gimana sih? Kalau cerita jujur ya, ya, ya. Bukan cerita nah, dari Mas Dwi-nya, soalnya beda ini. Iya, versimu, bukan kita nggak tahu yang mana yang benar, cuma aku, versi Wayudi. Waktu itu aku nggak ada keluarin satu kata pun ke dia, sumpah. Mukamu ngejek kali? Enggak, jadi cuma lewat, lihat mukanya aja gini, respon kan. Oh ya, ngeselin juga sih itu. Cuma tiba-tiba ditanduk kan, terus besoknya, sampai sekarang mungkin aku masih ada DM-nya ke Dwi Kuswanto.